Soal nomor 1, X diantara 3 sampai 5, berarti kan X nya lebih kecil dari 5. Sedangkan di sini Y nya antara 5 sampai 8, tapi di sini Y nya lebih besar dari 5. Berarti kan X lebih kecil dari 5. 5 nya lebih kecil dari Y, berarti X lebih kecil dari Y. Wah, tumben. Nomor 2, X nya itu 4 koordinat 16 dibagi 2, 8. Y nya 3 koordinat 9 dikurang 3, 6. Ya 8 lebih besar dari 6. Loh, kok gampang ya? 3. Wah, ini X sama dengan 2 Y, Y sama dengan 3 Z. Oh, berarti kalau X kali Y kali Z, X nya itu, ini 3888, X nya itu 2Y, Y nya 3Z, Z 388, 3888, Y nya diganti lagi 3Z, 2 kali 3Z kali 3Z kali Z, 3888, 2 kali 3, 6, ini sederhanain aja deh. Sederhanain, 3 kali 3, 9, Z pangkat 3, ini dibagi 2, dibagi 2 itu jadi 1944 ya, 1944, berarti Z pangkat 3 nya ini dibagi 9, bisa nih harusnya 1800 sama 144, 1800 dibagi ini bagi lagi 90 sama 54, berarti Z pangkat 3 nya 1800 bagi 9 200 10, ini 54 bagi 9 6 ya. Nah, jadi 2 Z pangkat 3 216. Kalau 5 pangkat 3 itu 125. Berarti ini lebih besar nih, 6 ya berarti ya. 6 pangkat 3 216. Berarti Z-nya 6. Z-nya 6, Y-nya 3Z. 3 kali Z 18. X-nya 2 kali Y 54. Berarti X-nya 54, Y-nya 18, Z-nya 6. X paling besar. Nah, berarti X paling besar ini nih. Ya, oke deh. Lanjut nomor 4. A min B sama dengan 12. A kali B 64. Oh, AB-nya ini bilangan positif katanya. Ya. Loh, kalau A min B 12, berarti A-nya harus lebih besar dari B dong. Oke, ya. Ya udah. Berarti A min B 12. A-nya 12 plus B, A kali B sama dengan 64. Ini ya. Berarti A-nya diganti 12 plus B kali B. 64. Jadi sini 12B plus B kuadrat sama dengan 64. B kuadrat plus 12B kurang 64 sama dengan 0. Di faktor 64 itu bisa 8 kali 8, bisa 4 kali 16. Nah, ini nih 4 sama 16, ininya plus ininya min ya. Berarti B nya bisa 4 atau B nya bisa min 16. Tapi yang ini jelas gak mungkin karena harus bilangan positif. Berarti kalau B nya 4, jadi A nya adalah 16 ya. Dengan gini maka yang betul A nya itu 16, B nya 4, berarti yang ini ya. Oke deh. Nomor 5, X sama dengan harga fotokopi 5 buku 150 halaman. 150 halaman 125. Oh, berarti kan nyari ini dong ya,
harga fotokopi buku total halaman X dulu ya, 5 buku kali masing-masing 150 halaman, harganya 125 gitu kan. Mau dibandingkan dengan buku Y yang banyak bukunya ada 3 kali halamannya 250, per halamannya 125. Yang ini 750 per 125. Yang ini 750 per 125. Wah, sama ini. Sama. Ini dia.